ke Pekan Kuala membeli bingka. Sayang pesanan, terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, kalimah bismillah, pembuka bicara. Yang berusaha Puan Rafiah binti Abdullah, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Impian Emas. Yang dihormati, barisan pentadbir, guru-guru, ibu bapa serta yang dikasihi, murid-murid sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita jayakan Majlis Pelancaran Program Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Sekolah Kebangsaan Taman Impian Emas tahun 2021. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, tema program pendidikan pencegahan dadah kali ini adalah Lebih Baik Cegah. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Memohon keberkatan kepada Yang Maha Esa, majlis kini menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Haidi Sufyan bin Bosnon untuk memimpin bacaan doa. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Ra'ufur Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri Majlis Pelancaran Program Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Sekolah SK Taman Impian Emas pada hari ini. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul keranamu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keridhaanmu. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, anak didik kami akan menjadi pelajar yang cemerlang, terbilang pelajar yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek akademik maupun kokurikulum, seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang gemilang di dunia, bahagia di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Kami pohon Ya Allah, supaya matlamat pelaksanaan program ini dapat meningkatkan hubungan yang mesra antara kami dan tahap disiplin diri kami, serta memandu kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang. Dan jadikanlah kami dari kalangan hamba-Mu yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi kami. Ya Munzilal Barakah, wa ya Kashifal Ghummah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syakiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khairan a'marina akhiruhu wa khairan a'malina khawatimuhu wa khairan ayyamina yawmal qaka. Allahumma gfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله. آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Haidi Sufyan bin Bosnon atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Mudah-mudahan majlis kita pada hari ini mendapat rahmat hingga ke hujungnya. Hadirin sekalian, daun semulur di pekan sari, batang jerami rebah ke bumi, madah dihulur, sembah diberi, kata perasmi, hajatnya kami.
Majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Puan Rafiah binti Abdullah, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Ipian Mas untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya, merasmikan program pendidikan pencegahan dadah peringkat Sekolah Kebangsaan Taman Ipian Mas tahun 2021. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Lebih dahulu, saya merakamkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu taala kerana atas izinnya kita dapat bersama-sama menyempurnakan majlis pelancaran Minggu Pendidikan dan Pencegahan Dadah peringkat sekolah bagi tahun 2021. Sebagaimana yang kita sedia maklum, 19 Februari setiap tahun diisytiharkan sebagai Hari Anti Dadah Kebangsaan. Walau bagaimanapun, negara kita sedang dilanda wabak COVID-19. Namun, kita perlu ingat bahawa dadah merupakan musuh nombor satu negara. Maka, dengan itu, perasmian ini dilakukan secara maya agar dapat merealisasikan sasaran Malaysia Bebas Dadah. Tema pada tahun ini bertemakan Lebih Baik Cegah. Murid-murid sekalian, menurut Kamus Dewan Dadah, definisikan sebagai ubat-ubatan. Walau bagaimanapun, dos yang digunakan dalam ubat-ubatan itu terkawal. Yang menjadi permasalahannya, bila dadah ini disalahgunakan. Antara contoh dadah ialah morfin, heroin, kokain, sabu, ganja dan banyak lagi. Kesan dadah juga berbeza-beza bergantung kepada dos dan cara pengambilan. Ada yang muntah-muntah, badan menggeletar dan boleh membawa kepada kematian. Oleh itu, bersesuailah dengan tema Lebih Baik Cegah yang membawa erti supaya kita semua menjauhi penyalahgunaan dadah ini dari peringkat awal lagi. Murid-murid yang Umi kasihi sekalian, program pendidikan dan pencegahan dadah peringkat sekolah ini dijalankan bagi memberi kesedaran kepada murid tentang bahayanya penyalahgunaan dadah. Terdapat pelbagai aktiviti yang akan dijalankan sempena program ini. Contoh, mewarna, melukis, poster, kuis dan sebagainya. Umi harap agar dengan adanya aktiviti ini, murid-murid dengan kerjasama ibu bapa dan guru-guru dapat terlibat secara aktif dalam aktiviti yang disediakan. Akhir kata, pihak sekolah akan terus berusaha untuk menyebarluaskan maklumat tentang bahayanya penyalahgunaan dadah agar murid-murid dapat masyarakat dan masyarakat sekeliling sedar akan bahayanya najis dadah ini. Maka dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya merasmikan pelancaran Minggu Pendidikan dan Pencegahan Dadah peringkat sekolah. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Rafiah binti Abdullah atas kesudian menyampaikan ucapan. Seterusnya, merasmikan program pendidikan pencegahan dadah peringkat Sekolah Kebangsaan Taman Impian Mas tahun 2021. Hadirin sekalian, majlis kini diteruskan dengan tayangan video pendek oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Marilah kita sama-sama saksikan. Kita lumba, okey? Oi, kawan-kawan, tengok saya. Wah, hebatlah. Alamak! Itulah nak jadi hero. Bukan salah saya, makcik. Kawan-kawan saya yang cabar. Man jangan cepat tercabar dan terpengaruh dengan ajakan yang memudaratkan diri. Macam merempit, merokok, ponteng sekolah, guna dadah. Lain kali, fikir dulu sebelum bertindak. Jangan biar orang lain mempengaruhi hidup kita. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas tayangan video itu tadi. Semoga kita dapat sama-sama mengambil pengajaran daripada video drama pendek itu tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan bacaan ikrar anti dadah.
Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Azizan bin Muri untuk memimpin bacaan ikrar. Dipersilakan. Ikrar anti dada. Bahawasanya kami, rakyat Malaysia, berikrar untuk menjauhkan diri daripada dadah pada setiap masa dengan memenuhi masa lapang dengan kerja-kerja yang berfaedah, melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berguna dan berfungsi kepada masyarakat. Menjadi rakyat berilmu, berakhlak mulia dan mengamal cara hidup sehat dan cergas. Menyediakan diri untuk mengisi keperluan wawasan dan membantu segala usaha bagi membebaskan negara Malaysia dari ancaman dadah. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Azizan bin Muri atas pimpinan bacaan ikrar anti dadah itu tadi. Hadirin sekalian, program pencegahan dadah akan berjalan sehingga 24 Mac 2021. Terdapat beberapa aktiviti menarik yang akan dilaksanakan. Antaranya, pertandingan mendeklamasikan sajak, pertandingan mewarna, pertandingan melukis poster, kuis, senam robik dan program 5 minit. Diharap murid dapat merebut peluang dengan menyertai setiap pertandingan yang akan diadakan. Hadiah menarik menanti anda. Hadirin sekalian, kita berada di penghujung majlis. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program pencegahan dadah Sekolah Kebangsaan Taman Impian Mas tahun 2021. Pohon jati diberi nama tempat berteduh si anak dara. Sekolah dijulang tanpa dadah, terbilang bangsa maju negara. Madah diungkap, santun bicara, pantun dilantun mengusik hati. Andai tersilap, tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.